Ini sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat sehat buat ibu-ibu semuanya ya. Ini kita bertemu lagi ya, tentunya bersama Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majenang tentunya. Ini yang dimana kru yang bertugas dari Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majenang ini bersama saya, Mas Imtad Taufik, atau bisa dipanggil Mas Iim saja, Tad Bisa, Im Bisa. Amin, amin. Oke, ya. Di sini saya bertugas sebagai tour leader dari Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majenang tentunya ibu. Dan di sini dari Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majenang yang beralamatkan di Jalan Raya Pahonjian kilometer 4 Majenang, tepatnya di sebelah selatan dari Balai Desa Pahonjian Majenang ibu. Ya, dan di sini dari Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majenang juga bekerja sama dengan Bus Nirmala. Ya, jadi yang kita naikin ini adalah Bus Nirmala. Ya. Perjalanan wisata pemilik ting. Ya, dengan kru yang bertugas di posisi driver atau posisi keluarga ibu semuanya butuhkan Sumi. Biro perjalanan wisata bisa menghubungi ini dengan ke Zalfatur Majenang ya, dapat ini Majenang sudah termasuk kita ini dengan dua ya, supaya semua Habib dari ada ambil ya. Dulu sampai Mas Habib masih hujan ke Mas alhamdulillah katanya ada yang punya anak perumahan ya bersama ya bu kemaka ini bisnya oke ya beliau juga ditemani oleh asisten driver atau yang biasa dikenal dengan co-driver atau co-net ya bu. Beliau namanya Mas Faiz. Mas Faiz berada di depan di sebelah kiri dan kebetulan di sini kru yang bertugas semuanya adalah bujang semua bu. Ya, ya di sini dari Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majenang ini menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan dan juga dinikmati oleh ibu-ibu semuanya. Ini antara lain, ini tadi kita bagikan dengan snack. Nah, ini untuk sekedar mengganjal perut ibu-ibu semuanya. Barangkali ada yang belum sempat memasak ataupun sarapan pagi dan juga tentunya ada air mineral juga. Dan di sini juga dari Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majenang juga menyediakan kotak P3K tentunya ibu. Jadi apabila ibu sedang merasa tidak enak badan, kami juga menyediakan obat yang diperlukan. Dan juga kami juga menyediakan kantong ajaib, kantong serbaguna atau kantong kresek ibu. Iya, jadi yang suka mabuk darat kita menyediakan kantong kresek. Dan di sini dari Bis Nirmala juga ini menyediakan fasilitas yang sudah cukup lengkap tentunya ibu. Antara lain dengan tempat duduk yang bisa diatur. Itu bisa dilihat di samping kanan atau kiri tempat duduk ibu-ibu semuanya. Itu ada sebuah tuas dan juga tombol yang berwarna orange untuk atur tempat duduk ibu-ibu semuanya. Ya, dan juga untuk di bis ini di tempat duduk ibu-ibu semuanya itu juga dilengkapi dengan handrest atau sandaran tangan. Untuk handrestnya caranya ibu silakan bisa diperhatikan di depan, ditarik ke depan terus diputarkan keluar. Yes, seperti itu. Ya, di bus ini juga dilengkapi dengan bagasi atas. Seperti ini ibu. Jadi silakan untuk ibu yang bawa barang yang sangat cukup banyak bisa disimpan di bagasi atas ini. Dan juga di bis ini juga dilengkapi AC atau air conditioner. Jadi silakan untuk ibu yang tidak suka dengan dinginnya AC tersebut bisa memakai jaket ataupun sweater ibu. Karena untuk suhu AC di bis ini sudah diatur cukup. Jadi bis untuk AC ini itu tidak bisa dimatiin nih bu selama bis ini berjalan. Dan juga di bis ini juga dilengkapi dengan audio video. Jadi silakan untuk ibu yang mempunyai bakat terpendam ataupun suara emasnya nanti bisa berkaraoke untuk menghibur ibu-ibu ataupun teman-teman yang ada di sini. Ya, dan juga oh banyak artisnya bu, bisa boleh untuk bisnya untuk lagunya banyak di sini. Nah, dan untuk rundown atau rencana perjalanan kita kali ini kita akan menuju ke Kebumen. Ya, tepatnya nanti kita akan menuju ke Pitris dan juga Sagara.
Ya, mungkin itu sekedar informasi tentang rencana perjalanan kita kali ini. Silakan untuk ibu-ibu semuanya bisa menikmati perjalanan bersama kami tentunya. Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majendang, sahabat dekat wisata Anda. Selaku Pembina Dharma Wanita Persatuan Kelompok Korwil Bibi Kecamatan Majenang, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kelompok Korwil Bibi Kecamatan Majenang beserta pengurusnya, yang saya hormati seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Kelompok
Korwil di Kecamatan Majengan yang saya hormati, serta ketua dan segenap panitia acara family gathering Dharma Wanita Persatuan kelompok Korwil di Kecamatan Majengan yang hari ini semua berbahagia. Aloma. Saraya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Acara family gathering Dharma Wanita Persatuan kelompok Korwil di Kecamatan Majengan pada hari ini, hari Sabtu 2 Desember tahun 2023, yang bertempat di Pantai Pritis. Semua dalam keadaan bergembira, tidak ada yang merasa ngantuk. Halo, semua bahagia? Bahagia. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan saltanatnya di yaumil qiyamah. Allahumma mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan. Ibu-ibu yang kami hormati, demi lancarnya acara ini, marilah kita buka bersama dengan membaca lafal basmalah bagi yang muslim dan yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi lancarnya acara ini, marilah kita lanjutkan dengan doa yang akan dipandu oleh Ibu Siti Farida dari SD Negeri Pojian 01. Kepada Ibu Siti Farida, monggo. Laporan Ketua Penyelenggara Family Gathering kepada Ibunda Sumarni yang sehat walafiat, wajahnya penuh semangat ceria, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Majengan, Bapak Dr. Pak Haji Dr. Agus Amin, SPD MPD, selaku penasehat DWP Kelompok Kerja Korwil Bidik Majengan, yang saya hormati Ibu Haja Tantina Amir, ini selaku Ketua DWP Kelompok Kerja Korwil Bidik Majengan, dan yang saya hormati semua pengurus DWP Kelompok Kerja Korwil Bidik Majengan, ibu-ibu yang dari gugus Diponegoro sampai gugus Gajah Mada, 10 gugus tidak saya sebutkan. Pada kesempatan ini luar biasa. Luar biasa tidak ibu-ibu? Luar biasa. Bahagia tidak? Bahagia. Alhamdulillah. Tadi saya ada yang nyanyi tapi jadinya aku deg-degan. Saya doa terus, kenapa? Karena memang perjalanan kita perlu. Tapi ekstrimnya juga masih masuk. Artinya
itu melambangkan perjalanan hidup kita. Tidak selamanya kita itu datar-datar saja, tetapi ada kalanya kita harus nanjak, turun, dan akhirnya berliku-liku dan sampai di tempat ini dengan selamat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti juga kita berharap, semoga nanti harus ya, kita berharap nanti perjalanan pulang itu sehat, kembali ke tempat dengan selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ada tiga hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih. Saya di sini kalau dipaksa, saya tidak pernah dipaksa. Saya diberi amanah untuk menjadi ketua. Jadi belum waktunya saya jadi ketua. Nek ketua ini melaju liburan, tapi melasih anggotanya. Karena saya walaupun gede, tapi bisa lari banter. Yang diamanahi untuk menjadi ketua Bapak ini, alhamdulillah seluruh gugus bisa ikut di sini. Tepuk tangan. Terima kasih. Memang ini luar biasa. Datang ke sini dengan tekad yang bulat, dengan semangat yang kuat, dengan daya dukung yang luar biasa. Maka saya kemarin nge-share pamit pada suami. Harus. Kalau saya mengatakan seperti itu, apa itu berarti kita ini kegiatan ini diridhoi oleh suami. Karena ridho suami itu luar biasa. Yang kedua, mohon maaf jika saya sebagai ketua tidak bisa berperan sebagai ketua. Ngeser-ngeser tempat duduknya bola bali. Ya, karena apa? Kita bekerja sama dengan biro. Kemarin bironya itu kalau hanya yang di paling nomor 4 itu kurang dari 20 kan kasihan, tetapi luar biasa tetap diberi bis semua, tepuk tangan. Jadi kenapa diatur masing-masing sudah diatur 27, ada yang kepotong, yang satu SD ada yang kepotong di bawah, harus saya naikkan lagi. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mau memaafkan? Mau. Dan tidak bingung kan? Tidak. Terus tadi di pembagian bis sudah ditemplek-templeki nama. Saya sampai bilang, jika namanya belum tertulis, silakan nulis, milih mau di mana. Biar terasa senang. Jadi kalau senang dengan tulisan, wah, tulisannya salah, persoalan-persoalannya, itu menutup kita untuk bahagia. Mau bahagia ya? Saya lihatnya semuanya bahagia. Mohon maaf jika ada kurang. Dan yang satu lagi, mohon maaf karena mungkin kaosnya ada yang kegedean, ada yang kecilan. Tapi tidak ada yang kekecilan Pak, ada yang pas. Itulah harapan kita. Dan juga di sini ada tertulis. Itu merupakan doa. Mudah-mudahan Galvatur memberikan kita hadiah untuk ke Parang Tritis. Tepuk tangan. Oh tadi Mbak Ratna saja salah kok. Pritis, bukan Pritis ya. Pitris. Ini ya Pitris ya. Nah, di sini tertulis ada Pantai Parang Tritis, itu hadapan. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Dimulai dari awal, kita kompak ya. Kompak karena mulai itu tidak ada tiba-tiba bisa sampai ke Parang Tritis kalau tidak ada sesuatu yang bersama-sama. Yes. Terus harapannya adalah acara ini membuat kita bahagia. Ya. Membuat kita bahagia. Terima kasih. Respon yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa untuk peserta Family Catering DWP Kelompok Kerja Kecamatan Majenang. Itu. Terus ini sekalian saja nanti daripada lanjutan pada kesempatan ini DWP itu
secara langsung ketika ada Korwil baru, ibunya sebagai ketua DWP. Jadi ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Tapi arti berpisah itu tidak artinya sudah tidak ada hubungan. Saat ini sebulan lagi, tepatnya pada tanggal tahun baru 1 Januari 2024, Bapak Haji Amir besok memasuki masa purna tugas. Dengan demikian, Bu Hajah juga mengikuti, walaupun Bu Hajah itu belum pensiun. Tidak, Pak Haji Amirnya sudah pensiun, Bu Hajah kan belum pensiun. Tetap tidak, karena DWP itu adalah mengikuti suami. Jadi kita bersama dengan Bu Haji, ya, Bu Hajah selama berapa tahun ya, kira-kira? 2 tahun, 1 bulan. Kebersamaan itu tak terasa, kelihatannya baru kemarin. Pasti banyak sekali kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan, pikiran-pikiran yang tidak seharusnya kita pikirkan dalam wadah Dharma Wanita. Terus tugas-tugas yang tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya menurut perintah dari ibu, ya. Secara organisasi kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan saya mewakili ibu-ibu semuanya, untuk kami semua juga segala salah, segala kilaf mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Selanjutnya kami mengucapkan selamat memasuki purna tugas untuk Bapak. Nanti ibu purna tugasnya di DWP, tetapi bukan artinya akhir dari segala-galanya untuk masuk ke masyarakat. Tetap ada PKK, itu tetap ada. Saya keras ternyata atas semua bimbingan ibu, semua kebersamaan, semua, semoga kami yang masih meneruskan organisasi ini bisa memaksimalkan, bisa memanfaatkan organisasi itu untuk kegiatan-kegiatan kami, di dalam kami mendampingi suami, sehingga suami-suami kita itu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami mohon doanya, semoga kita tetap menjadi saudara dan didoakan agar semuanya sehat dan bahagia. Amin. Kurang bijaksana apabila saya berpanjang lebar, sudah ada tanda yaitu mic-nya tidak bunyi. Jadi sudah ada tanda. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya apabila satu dalam penyelenggaraan ini kurang berkenan. Kalau menjadikan kepuasan itu untuk puasnya ibu-ibu yang ada di sini, pasti ukurannya berbeda-beda. Kami mungkin tidak bisa memenuhi untuk itu. Terus yang kedua, mohon maaf bila penyelenggaraan ini sebenarnya kami pengen nginep di sini apa dan sebagainya dengan harga serendah-rendahnya, tetapi budget yang serendah-rendahnya, tapi fasilitas yang setinggi-tingginya, itu adalah harapan kita. Tapi adanya seperti ini, terima kasih kepada Zalfatur yang sudah bekerja sama. Ini ada bosnya, wah, bosnya juga ikut, yang semuanya ini demi acara ini. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, apa biasa di luar? Ibu-ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah sambutan dari pembina Dharma Wanita Persatuan Kelompok Korwil di Kecamatan Majenan. Yang terhormat Bapak Dr. Anies Haji Amir MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara bisa terdengar ke belakang? Bisa.
sepisan maning lan marang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Kelompok Dharma Wanita Korwil Bidik Kecamatan Majenang yang selalu setia bersama saya, yang saya hormati teman-teman Ibu atau Istri Dharma Wanita, pengawas, pemilih, teman-teman K3S, semua kepala sekolah dan semua anggota kelompok Korwil di Kecamatan Majenang, yang insya Allah kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu panitia yang sangat-sangat saya hargai, alhamdulillah ya, dalam sekejap dalam sekejap rencana ya, untuk kita happy dan highly ya, untuk refreshing agar kelompok Dharma Wanita itu hatinya gembira ya. Jadi tujuan kita kesini adalah semoga atau berharap ibu-ibu Dharma Wanita selaku pendamping suami setia ya, Bu Marni setia saya Pak, pendamping setia, bahwa kita harus ingat tidak semua laki-laki bersalah padamu, aku termasuk orang yang setia. Dan semua di sini adalah suami-suami yang setia kepada pasangannya. Tepuk tangan untuk kita bersama. Ya, ya. Jadi semua harus setia kepada pasangannya masing-masing. Adapun tadi hambatan-hambatan itu wajar, itu adalah suatu perjuangan atau suatu kehidupan. Tapi yang jelas tidak ada yang namanya rumah tangga harmonis, tidak ada. Ya pasti mengalami yang namanya berkelok atau bergerencar-gerencar. Monggo diartikan kita menuju ke arah kebaikan, Allahumma amin. Ibu-ibu Dharma Wanita, Kota Dharma Wanita, kelompok Korwil Dharma Wanita Korwil di Kecamatan Majenang, kami yang pertama ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan seikhlas-ikhlasnya kepada semua peserta di sini bisa mengikuti acara kegiatan ini. Tadi apa yang disampaikan oleh ketua itu menjelang purna tugas Korwil Bidik Kecamatan Majenang, karena tinggal menghitung hari. Menghitung hari 29 hari lagi ya, karena terpotong oleh aturan ya, aturan pangsiun yaitu 60 tahun. Alhamdulillah saya bersama ibu selama 34 tahun masih bersama, dan ketika kerja kita ingin segera pulang ke rumah karena rindu dengan keluarga. Bagaimana rahasianya? Salah satunya saling percaya. Kemudian apabila suami datang, berilah senyuman ya muririn, berilah senyuman sehingga suami itu merasa aduh bajuku emang penuh ya, bila perlu keringatnya di telah ya. Ibu-ibu di belakang kedengaran ibu, sayangilah suami kita, nanti insya Allah akan kembali kita juga akan saling menyayangi. Adapun
seperti apa ya? Saya mau jalan, jalan terus atau apa tatapannya akan ke depan terus juga menabrak. Jadi kadang ke pinggir, ya, kadang ke kanan, kadang ke bawah. Tapi kita tujuannya satu, demi keharmonisan keluarga. Sekali lagi, saya selaku Forum Bidang Pendidikan Kecamatan Majenang, selaku Dewan Penasehat dari Dharma Wanita Persatuan Forum Bidang Kecamatan Majenang, ucapkan terima kasih dan selamat. Kami menjabat Korwil dan bersama Ibu di Majenang banyak sekali kekurangan, baik itu disengaja maupun tidak. Kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sekali lagi dimaafkan Ibu-ibu. Temenang. Alhamdulillah. Ya. Jadi, terima kasih dan dengan sebelumnya juga kami terus terang dengan ibu itu sudah memaafkan ibu-ibu semua. Alhamdulillah. Dan kami mohon doanya agar keluarga kami, keluarga ibu-ibu semua itu mendapatkan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kesehatan. Amin. Keberhatan. Amin. Kesehatan. Amin. Dan barokah. Terima kasih, tidak berpanjang kata. Selamat dan selamat kepada semua. Dan mohon maaf sekali lagi yang seikhlas-ikhlasnya. Terus terang saja, saya merasa bahagia sekali tak terhingga. Alhamdulillah bisa sampai 4 bus ya. 4 bus, tidak disangka. Saya kira tadinya mau 1,5. Tapi alhamdulillah dengan keikhlasan ibu-ibu semua untuk kita bersama-sama untuk refreshing sehingga kembali kepada keluarga yang harmonis. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Amir gagah sendiri di sini. Gak di sini kok. Saya juga beruntung bagian Ibu Kartini, gitu. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya yaitu sambutan yang kedua dari Ibu Ketua kita, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kelompok Korwil Bidik Kecamatan Majenang, yang terhormat Ibu Hajar Tantin, SPDI. Silakan, bukan MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat pembina Dharma Wanita Kelompok Kegiatan Korwil Majenang yang saya cintai dan saya banggakan dan hormati. Nah, yang saya hormati segenap pengurus juga anggota Dharma Wanita dari kelompok kegiatan Korwil Bidik Kecamatan Majenang. Juga khususnya untuk panitia, nih super nih panitia yang diketuai oleh Ibu Mami, luar biasa, terima kasih sudah terlaksana nih walaupun dalam waktu yang sesingkat-singkat. Terima kasih, semoga barokah untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak dan ibu-ibu, aduh otaknya satu. Hari ini kita bahagia sekali ya, bisa berkumpul bersama dalam wadah organisasi dan wanita. Nah, dalam hal ini mungkin baru ada yang tahu, ibu.
ketuanya Bu Amir baru ada yang tahu mungkin ya Bu Ibu. Mungkin karena kita pertemuan biasanya diwakili oleh kepala sekolah dan satu orang guru. Jadi tidak semua bisa hadir di ketika kita ada pertemuan Dharma Wanita. Perkenalkan nih untuk yang baru pertama ketemu mungkin baru tahu ini ketuanya ya. Karena kan saya istri dari Bapak Amir di selaku Korwil Bidik Kecamatan Majenah yang alhamdulillah sudah 2 tahun 1 bulan. Per November dulu ya. Alhamdulillah masih sehat semua nih. Saya sehat, Bapak sehat, Ibu-ibu semua jelas sehat. Terima kasih kepada ibu-ibu yang baru nih, pertama kita pertemuan dan kita langsung terpisah. Terima kasih ya. Apalagi yang sering pertemuan, terima kasih sekali. Yang pertama kami sampaikan mohon maaf ya sekelas-kelasnya karena pada dasarnya manusia itu tempatnya salah nih. Yang pasti saya salahnya itu bergunung-gunung nih. Mohon dimaafkan karena ketika saya masuk di Dharma Wanita Hall itu masih banyak sekali yang belum terselesaikan di agenda kan udah banyak sekali buru-buru nih. Mohon maaf karena memang situasi dan kondisi yang belum Okay. Mohon dimaafkan ibu-ibu semua. Berarti saya sudah tidak punya utang nih. Alhamdulillah ya, insya Allah saya juga pasti memaafkan. Tapi kayaknya kalau ibu-ibu di sini nggak ada bersalah, saya yang mungkin yang salah karena di agenda kan buat bulan sekali malah mundur-mundur. Paling ini juga kemarin Bu, kapan kita jalan-jalan sudah punya bapak nih. Saya sebenarnya nggak enak banget, tapi bapaknya sok. Nah ibu lagi rapat begini, udah jangan ngarewong. Bahasa Sundanya ulah ngarewong aja nih. Jangan apa sih? Jadi ya kita alhamdulillah ini karena kodratullah nih. Kodratullah kita bisa bertemu bersama-sama yang tadinya tidak kenal bisa kenal, yang sudah kenal tambah kenal. Di akhir ini saya sebagai pendamping bapak, otomatis saya juga mundur nih. Mohon maaf sekali lagi yang sejelas-jelasnya. Semoga kita semua, saya, bapak dan anggota Dharma Wanita selalu diberi kesehatan, keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus, kepada semua anggota yang selama ini kita telah dalam satu wadah keluarga. Terima kasih, saling doakan. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua semuanya. Mungkin itu dari kami. Oh ya, sekali lagi ini Bu Mami, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Mami dan panitia yang lain. Bu Mami, Bu Salman dan segenap panitia yang telah mensukseskan dalam waktu 10 hari ini, sukses luar biasa. Terima kasih. Nah, terima kasih semuanya juga atas partisipasi Bapak Ibu semua nih. Akhirnya acara terlaksana dengan luar biasa, bahagia dan bahagia selalu. Mungkin dari kami sekian dalam bijaksana karena ini sudah waktunya makan siang nih, dan kita juga mungkin selaku umat Islam ada mungkin sholat nih, nanti bisa dijamak kosol takhir atau jamak kosol takdir nih. Untuk itu sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada ibu-ibu semua dari kami. Monggo, bukan berarti kita persaudara terputus nih. Monggo kalau seandainya lewat ke Cimanggu di mana, monggo kalau ada apa-apa monggo kami beri tahu. Ya, insya Allah kami mementingkan kemarin persaudaraan. Alhamdulillah kami kemarin di Patimuan Sidoraja yang seperti itu Bu masih terjalin persaudaraan. Semoga di Majenah lebih baik. Terima kasih.
wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya lihat kiri depannya. Ya. 1 2 1 2 Ya. Lihat ke depan, Bu. Dua gugus kan berarti 5 kali cepretan ya, jangan bolak balik cepret 10 kali lama ya. Nah itu jadi nanti dipanggili barang nanti yang gabung gugusnya itu nanti saya ya. Nah demikian acara selesai sudah. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Kalau ada tutur kata saya pribadi banyak kekurangan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi
Mbak. Dari sini ya. Pindahin. Dari sini. Saya akan ngambil Anda berdua. Ujang patung. Ayo. Masuk. Ayo. Ayo. Di depan nanti mencelup-celup banget. Ya, enggak ada terus-terusan ini gimana? Karena apa? Hancur jelup. Ayo yang kayak tadi ya. Ayo. Malah gak ada yang berhasil. Ayo, ayo. Ayo. Ibu dipanggil. Bu. Halo. Ambil posisi dulu. Ya. Saya yang nahan lapar, nahan napas. Sudah siap? Wah, ofisnya apa loh? Pari kedua. Mas supir. Oh, udah belum. Ayo. Di sini. Iya. Ayo. 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 Ternyata tidak satu yang dibayar udah ya. Kembalikan. Jangan lupa ya, permainan tanda. Ayo, halo. Halo. Di sini sama Mbak. Mbak, di box terus apa ya? Ibu, gimana sama dia nih? Ibu. Ya, di pantai. Ayo, Mbak. Ini berarti nih. Berarti ini berarti ya. Selamat, selamat. Ayo, 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 ayo,
kamu gak bisa dulu ya. Belum ya, Bu? Belum. Ayo. 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 Dia yang paling jauh. Ayo. Pelan-pelan, Bu. Pelan. Siap ya? Waktunya 1 menit. Waktunya 1 menit. Mulai dari oh, ada yang ganti. Bisa. Bisa. Ayo. Ayo. Ayo, jangan ditekuk. Wow. Hei.
ternyata senang seperti ini saja. Boyo, Madiani Jenderal Sudirman. Mas Puji, minta nginep, tapi nggak bayar. Dua, tiga. Ya cukup, yuk. Yang juara dua, sekalian ibu aja nggak apa-apa. Selamat. Yuk. Juara satunya Jenderal Sudirman. Ayo. Ayo. Juara tiga Kartini, mana Kartini? Juara tiga. Ya. Juara dua. Yuk. Gak tahu juara. Juara duanya Ahmad Yani. Yuk. Ya. Dan juara pertamanya Dipo Negoro. Thank you.
jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah. Terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku?